Jebulin yang ngimpi, ya Allah, pi masih kenyang lah, satu rumah ni lah. Thank you.
tong kosak dulu mama punya tong ya. Tanah ambis bila desa tong ya. Masa doa desa sayang. Allahumma Bariklana Fima rojakana wakina antar panalami. Jadi maaf sekarang enak waru. Lalu taruh bapak ini sehat. Ya tong. Sehat ya, untuk yang terong. Kira mau apa? Tahu sate toh? Ini sate. Jadi tahu kayak yang buat apa sih ngurut ya nang ya? Besok sempet dengan cakap doa. Kita harus ikhlas ya, toh. Ya. Pengen gorengan anak ya. Onci, sekolahnya beri bisa ya. Kesupen apa ya? Bu? Iya pak, konten nopo pak. Saya bukan nopo, nopo sih sih. Nah, iki loh. Iki gambar rancangan sing bakal dibangun nang pintu gerbang kabupaten. Dah iki gambar pilare. Tapi durung rampung sih, makane kelalen ya ibu ya. Kesupen. Apa? Kopi. Oh iya. Ya wis kok tunggu pak. Aku tak gawe sik ya. Tapi alhamdulillah dadi kowe jeneng rancangane. Ya wis pak, aku tak gawe kopi dulu ya. Yo yo. Ya, tak mana di sini. Wis ngelak iki, Bu. Kak, ono ne kopi piye? Kopi rene lah. Kak, sing penting kan mantep. Ya, harap. Kepene Ibu. Matur suwun. Yo, tak ombe ya, Bu ya. Alhamdulillah. Pak, kadonge ibu sesuk undangan ke njaluk izin. Undangan saya yang putih, Bu. Undangan sing kecamatan, kadonge kumpulan TKK. Oli ya, Pak. Oli, Mas Oli undangan kaya kecamatan. Ya wis Pak, kadonge ibu ngantuk. Tak turu di sini ya. Ya. Papa dilanjutkan bagus bu ini gambare. Tinggal, ya. Tinggal secuil lagi. Iya. Kan bontote pan sekolah ya tong sekolah sing kenteng sing pinter entar masuk dadi bocah pinter
Dadi wong sing berhasil, ya nang. Bubung sayang, maca doa di sini sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa mutawi pinter. Kukipu imbang-imbang kota pinter sakali nurut karo mama. Iya mangkat lah, uli-uli ya sekilo asin. Ya bisa pak ya, tak tau nggak kena. Mudah-mudahan kesuk magang macule oli ya pak. Ya wis, amin. Biras ya. Matron dah. Iya iya, sing hati-hati ya pak. Iya. Lamanya mau di kancing ya? Iya, kuncinya gak payah kenapa? Iya wis. Gak apa-apa di kesuk, nyangga sih ngantuk. Wis jam rolas, panggakan durung teka. Piben dek, ini ngabari beli. Tenang wae paman. Kalau itu mesti mangkat. Iya, iya, iya. Iya sih, hari Kang Dahlan sih aku ngandel. Pokoknya kayaknya disiplin. Pokoknya ngeru kegiatan desa be rajin mangkat. Ya tolong mas, kue geninya di tata kena kayu kanginnya ngeberben kayak kaya bokat tembak. Ya pokoknya datani lah kayaknya. Iya wis ya. Iya kayu udah nemen ya. Ya.
suasana hati senemen, greges senemen ya. Dimana ini karena tanggung jawab gue lingkungan ya, butuh mangkat. Jalannya ini jadi warga sing baik. Yakin kulo kokin orang-orang percaya sih. Ucap gokon makanya fongie kita mesti berdirinya gokon supaya dapat kata ronda tak panik mereka sas tanggut itu lo kemiri tangi lah kayong hari kata kayong ada nampak tapi bedongin miki mencolot si korup pandan dan melayu anak-anak suara apa suara randa ini aku tuh kaplak jenggak bisa utina kayak gue dekat dongin miki wis tur apa tuh bagian langsung makan menit terkait kenang. Alhamdulillah kang, saya kira bujuan aku bisa ngerewang yang aku belum usaha wis pokoknya. Syukur ya syukur, arane pung rumah tangga kudu kaya kue ya Mas Adi, arane saling membantu entah keluarganya rukun lah. Dari kasih nyambut gawe apa usahane artis nemen ya kang Daklan ya. Itu artis, Dik. Ih, artis semua. Ya, wedi artis. Nah, ya, besok pun angkat kulit, Dika. Ya, 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 si ngongkong nanya mangkat. Ya, mau... As ronda ya, ngesok... Beli ngantuk, pangkat kulit, ngesok. Oh, orang. Ya, ya, tuntutan ekonomi sih ya. Ya wis sampean ngeleng-eleng di sini kenang kene tapi ngonyong tak karo adi pen keliling bu apa ya bu lagi lu jonggrongan gendo nau ya wong ya kudu ne usahane ndak mulya uripe wong dalane wong sukena telu Mas Adi sing pertama ya oli undian ya boleh sing nomor loro oli warisan nah sing nomor telu ne ya kerja keras so. Lah saiki undian ora melu tau melu nabung ning bang ya. Warisan ya ora duwe, nek kudune kerja keras. Ndar beli kuli macul mbok apa ya. Nah kaya kuwe beli sing kenteng. Ya. Ya wong rumah sa ora duwe undian ya. Ya. Tuli ora duwe warisan. Ha ya kuwe wis lah ya. Ya wis yo, wis ngaji kok wae. Balik yo. Dan maning subuh. Subuh. Ya yo, ya, balik ya. Yo. Tinggal ya, yuk. Wih, gimana buat ini? Asik, saya mau bacaan kita. Iya kok, ayo lagi. Apa?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, alhamdulillah. Baliknya gasik, Pak. Iya, kayung lagi apok, ngerolih. Lagi lah kasih kepribadian. Mereka lah kasih ngandu benda, orang marah. Bangun nanti, Pak. Mangkanya yang ini utang neng warungnya yo sari atikanya, ni Pak. Utangnya wis nunggu. Boten, nyeluk yo kalau dia belum kebayaran, Pak. Kepimpin ya Allah, mudah-mudahan ujian ini tidak tersakit buat iman iku lo, kuat Islam dan iman yang jatuh kali acaranya panjenengan ya Allah, ditambah sabar iku lo, astagfirullah, baringan aku buat ya Allah. Paringan angin jalan tukang bensin dan rekolo angsal rezeki singkat dalam baroka ya Allah. Allah wabar ini sabar, orang pula jurung anak sih kepriben orang ngadong oleh rezeki yang bisa pernah gue nyawur utang gue nyawuri Ibu Sarita, perubahan bocah sekolah. Amin. Ya usaha tetap kumulana. Ayo di semua tenggut dan ukiyo. Yo, yo, yo. Angel pan, banyak sayo, mulah. Si pemek, ambu. Angin si kerjie, si mana? Konyol belum manjat, kon boy tak si manjat. Kon boy lah, juga tak makan belum mu. Lagi apa, Pan? Par. Siapa ini semateng? Ya terus? Lah, si Cipto, Kak. Pan, yang tentu kuki ya, Pan? Gak ada yang berubah, nak? Iya. Kalau kerup, yuk? Yuk. Tapi kan bocahnya kurang. Yuk, Pan? Yuk. Kurang. Yo ngundang. Yo. Yuk, mulai si bocah-bocah aja. Yo. Turung dari pasir, kayak jilinnya kayak pasir wakaji. Milih yuk, mesti on dia. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Lagi pada apa bocah? Pakci, kalau bocah kami ini. Kau cepat dibayangkan ya. Iya. Matur suwun ya Pak Kadek. Ya wis terus apa bali bali mana opo iki gak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki bocah saya iki kayong pada pirang-pirang dolanane. Wah, kon pada apa sih? Ngawa macam-macam kan ngawa gentong, udah kibai, eh? Pan gawe grup rebana om, pan latihan yang menyong, sampai melu ya om. Wah, reka-reka, temen. Gil, gil. Apa kawan? Besi. Dasar bos saya ini. Wani-wani. Maaf Pak Wendy. Kan kemudian ibu-ibu dong. Penarisan. Oma melo? Melo. Yo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Saya ulangi. Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore. Semoga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan bersua kembali dalam kesempatan yang baik. Saya berdiri di sini untuk memberikan beberapa penyuluhan ibu-ibu, khususnya mengenai kegiatan ibu-ibu di Pedukuhan Banjarsari. Ya Allah, kayaknya sepeda kumpul ya, yang terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelakuan wis biasane kaya kuwe gak mulan ta ora heran. Mboten napa-napa Bu Mus monggo pinara. Nggih. Apa dikuyu? Bukane kata. Ngurusin nopo, ngurusin niki niku, anak makan ayam. Kan, makanya saya di sini beribadah. Ini pangapuran ini, gini, Naomi. Ibu-ibu sedoyo pangapunten lah singkatan. Oh ya, ndak apa-apa, Bu Mus. Ibu-ibu mohon maklum, deh. Karena sebagai ibu rumah tangga memang kebutuhannya kata. Dedosannya pikirannya pirang-pirang. Makanya hari ini saya kumpulan panjenengan tengriki. Tujuanipun bade diadakan untuk apa penyuluhan. Yang intinya adalah agar ibu-ibu semuanya menopang ekonomi keluarga atau ekonomi kerakyatan yang membantu suami di rumah. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang ekonomi suami, yaitu coba ibu-ibu punya ide atau gagasan. Yang pertama, membuat industri rumah tangga yang ringan dan mudah, Bu. Kayaknya Bu Mus itu sakit ini. Damel sule cobi Bu. Ya. Ya itu bagus Bu. Sebab sule kayaknya bergizi ya Bu ya. Mengandung lecithin yang untuk tubuh kita biar sehat loh. Mudah-mudahan bisa ya Bu, insya Allah nggih. Saya mau bikin telur asin. Kula badhe ndamel kerupuk. Amene kerupuk antir kali kerupuk bek. Nyong ya pan gawe jajanan Mbak Umi. Nek go arisan go apa ya pesen karo nyong. Aku bikin jajanan pasar sama telur puyuh dijual di pasar. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kula nek enjing sadhe sarapan. Teng pinggiran dalan. Sarapan pagi. Ninggang madhe manut monggo, madhe mundut monggo.
Mbak Umi, ibu Banjarsari itu ibu-ibunya pinter-pinter, hebat. Punya usaha sendiri, ada yang telur asin, ada yang kerupuk kemik, ada yang sulek, ada yang jualan sembako, ada yang rujak. Nah, ibu-ibu, nyatanya bisa kan terus mengatakan mudah-mudahan semua ide panjenengan bisa kelakon. Keuangannya cukup kangge usaha. Kok rezekine ora marek. Wah, ibu-ibu bisa beli pinter omongnya tok. Alhamdulillah. Akhir kata wassalamualaikum. Ah, balik ke? Balik ke turun lah. Kayak ibu kayak gini. Ih, gani aku ngelaka. Pime kie. Aku lagi dikongkon tuku kecap. Kayak tarif jadir. Berapa mulai saya kie? Engkau sabar ngenteni aku. Bukan engkau teka. Awes. Yo, sisa ngenten agung. Latihan dhisik. Yo. Yo. Pan tokoan aku. Yo. Bagus. Depan wis ora bisa nek ora balik-balik sih. Moto po yang karo nyusur depan aten ha, jero Pak, karo bocah-bocah. Wes yo mulai maning. Yo. Siap yo. Yo. Ayah.
Pak. Iya. Oh iya iya iya. Enak ya aja boleh musiknya. Perlu untuk didukung ya semua. Iya iya. Penasaran Pak Ileng lah. Nah, coba. Pada lunga nyong melu ya mene ora apa nyong melu. Cai, nang marah ke pada bubar. Cara krimen, yang ini dikit banyak. Kota Remburi enak ya. Enam, itu setengah, bulu. Apa ya? Hah, kalau tidak balik lagi ya? Woi, pecah-pecah, kata menek. Woi, pecah-pecah. Alat itu balik nak. Kita pada menek. Ya Allah, ya Gusti, kulo sampun boten ngertos malih, kudu sabar singkatus pundi. Paringan api tuduhmu, ya Rob. Ya Allah, ya Gusti, apa kiye wujud ujiane kangge keluarga kawulo? Apa wujud cobaan? Kulo mboten ngertos malih ya Rob. Ya Allah, ya Robi, ingkang maha welas asih, paringana pangapura ingkang kata, ing atase kelepatan lan dosa-dosa keluargane kawulo.
paringana kepangkang saring atase nikmat lan rizki keluargane kulo. Cukupaken rizki ing atase nikmate panjenengan ya Allah. Ya Allah ingkang maha agung, ora ana kekuatan lan kekuasaan saliyane panjenengan. Paringana ketabahan ing atase ati kulo lan keluargane kulo ya Allah. Ya Allah ingkang maha penyayang, paringana kesabaran ing atase kekurangan keluarga kulo ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang ngeliat tamu, ha? Ya, aku tak buang, ya, Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kaya ngeliat tamu Pak Haji, Pak. Monggo pinarang Pak Haji. Pak Haji, bentar apa, Pak Haji? Ya, kaya nyungwingi, kaya buru-buru ya, nyungwingi kelalen. Aku kan diutang tenaga karo sampean, lagi tak kurang kerja sih, ning aku. Lagi, enggak, iyalah, orang bayar, hitung-hitung, enggak upah lah, ya, ya, matur suwun aku tak pamit di sini, ya. Oh, buru-buru nih, Pak. Buru-buru, mawon, enggak. Ya, matur suwun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mak, kaya udah rezeki, kaya. Sing Mak Haji. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Allah. Mbak Mus, monggo mriki. Niki wah, alhamdulillah bapaknya angker rezeki. Dari panjenengan kok bisa bapaknya enggak gelis waras ya, Pak. Alhamdulillah. Barang gedong aja, Pak. Barang sehat. Amin. Karena kalau enggel-enggel mawon ya, Pak ya. Tolong pada yang terakhir di balik itu, Nek. Pengapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gigi. Gigi. Alhamdulillah, moga-moga mbakmu saling rezeki ingat kandalan barokah dibarokai kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Buku-buku, besok kan penerus saya simpah ya, nanti tua, sudah umurnya sampai 90 ya. Mungkin, Pak. Pecah-pecah, badan saya cita-cita. Ampun, Pak. Kok pecah-pecah ya, sudah agak kebel ya, umurnya sudah kayak aku ya, umurnya sampai 90. Mungkin, Pak. Bah, ngapain jadi vokalis kadrum, bah? Ya, syukur. Nyoba main bola, bah? Ya, syukur. Arenya kok ustad, bah? Udah, pantasnya kan jadi ustad. Nanya pengen jadi ustad, bah? Ya, syukur.
Ari nyonta tentara, Mbah. Ya, bersenya negara. Jepang, bisa-bisa pengen jadi apa? Mama nyangka ada papa nyantur main cita-cita, Mbah. Ya, berjaya dengan anda bisa sukses. Amin. Inilah. Ya, wawin, Mbak.